Gimana nasib 3000 karyawan matamu? Matamu, kamu itu syirik musyrik. Gimana nasibnya? Gak mungkin mati. Tutup semua Holy Wings. Gak mungkin mati karyawannya. Kalau dia bertaubat, Allah akan kasih jalan yang jauh lebih berkah dari Holy Wings. Saya, alhamdulillah, Pak Anies Baswedan ya. Saya dengar, saya baca berita 12 outlet Holy Wings ditutup. Mudah-mudahan yang lain menyusul. Bukan ditutup, Rek. Kalau aku jadi presidennya, tak bakar. Karena yang dihina sudah Nabi Muhammad. Yang dihina itu Nabi Muhammad, kekasih Allah. Ya, saya ulang ya. Yang dari namanya, dari nurnya terciptalah kehidupan ini. Buzzer itu apa? Hopil kalian itu. Apa masuk kalian? Itu hebohnya Nur. Hanya untuk membela Anies Baswedan. Memangnya yang menutup Holy Wing itu Anies Baswedan aja? Hah? Semua di kota-kota yang ada Holy Wing-nya ditutup. Bukan Anies Baswedan aja. Kamu itu pakai otakmu dan mulutmu. Kalau ngomong itu yang pas dan yang real-real aja. Suginur Raharja. Nih, Bekasi, Surabaya, Semarang juga Holy Wing-nya ditutup. Suginur Raharja, kamu itu hanya untuk membela Anies Baswedan. Kamu sampai segitunya, Nur Sugi, Suginur, akhirnya jadi presiden. Siapa yang mau pilih? Nah, kalau kamu jadi presiden di tanah Antabranta atau di tanah sono, di mana? Di Laut Atlantik sono kamu. Kalau kamu bermimpi jadi presiden, seandainya, nggak usah seandainya, seandainya kamu jadi presiden lah di negeri otakmu sana. Ngomong jadi presiden maca bismillah bae ora iso kok, maca ashadu bae ora iso kok, maca tulisane ora iso. Kowe ngimpi jadi presiden Nur Sugi, Suginur. Kowe iku juragan obat, juragan debu, juragan obat. Paham ora Suginur? Ora usah ngimpi-ngimpi yo. Nek kowe ingin jadi presiden, pengin Ha 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 ha!